Gua tolong. Slow. Heal. Overpower, bro. Gua kasih kuning. Gas. Nice. Huyentoai. Gas. Gua kasih damage. Nice. Itu dia. Yani. Ayani goblok. Mati dia. Aji bro, gua sacrifice nyawa gua, bro. Set, darah gua. Buat lu. Ayo, guys. Gua gage, goblok. Gua coba nge-heal. Bingung mau top up yang aman, murah, dan terpercaya? Sunsky Gaming Shop adalah jawabannya. Ada banyak berbagai jenis game yang bisa kamu top up. Cek website kami di sunskygamingshop.com. Dan juga follow IG kami @sunskygamingshop untuk update seputar game. Top up aman, murah dan terpercaya? Ya di Sunsky Gaming Shop aja. Oke guys, kembali lagi bersama gue Lian dan kali ini kita bakal bahas Ming Si Yin. Beberapa orang ada yang mention gue di Instagram nih, hero baru. Enggak sih, dia tuh hero dari Honor of King yang ditransfer langsung ke AoV. Kita gak tahu ke depannya ini 2 game jadi gimana nih kalau ujung-ujungnya disatuin. Ngapain nggak dari dulu aja nih? Lu rilisnya Honor of King di global, ngapain harus ada AoV? Cuman gua nggak tahu ya. Siapa tahu nanti bakal jadi mix terus jadi satu gitu kan? Ya semoga aja ya biar AoV-nya juga kagak die gitu ya. Tapi gua pengen cerita sedikit guys. Gua tuh kemana gitu? Gua ngilang kemana? Mana nih si Lihan yang bodoh ini? Gua emang melakukan hal bodoh guys. Gua coba namatin One Piece dalam 1 bulan ya. Dan itu no life banget gitu kan? Jadinya sekarang gua no life. Dan gue baru sampai Skype ya anjing. Pas Luffy ketemu sama Enel kalau misalkan lu nonton One Piece. Tapi itulah, gue cuma nonton One Piece doang gitu ya. Jadi gue gak ngapa-ngapain. Tapi ini kita bakal bahas Ming Si Yin. Gue udah tahu skill-skillnya. Gimana nih, masih belum ada penjelasannya. Cuman kalau misalkan dia sama kayak Honor of King, kemungkinan gue tahu skillnya. Jadi langsungnya kita masuk ke arah gameplaynya. Hero support Ming Si Yin yang bukan Estes. Let's go. Welcome to Nguyen Mobile. Tapi karena ini kita main di Nguyen ya, jadinya timnya nggak jelas. Ada Aya Execute tuh. Nggak tahu yang ngajarin siapa. Nah, hero ini itu butuh teammates. Gimana nih kita bisa ngelingin kayak begini? Nah, kayak gitu ya. Maju-maju si anjing. Bisa copot guys linknya guys. Nah, kayak gini nih. Ada link tuh. Maksudnya bukan link yang manjat tembok ya. Tapi ada garisnya begini. Nah, kalau misalkan kita ke arah yang kuning, itu bakal naikin resistance. Lebih ke defense gitu. Tapi kalau misalkan yang merah, itu bakal nambah damage sama movement speed. Gitu ya, kita bantu ya. Ini kita giniin aja, kita link-link aja. Kita bisa nyerang, lupa gue ya. Hero kita bisa nyerang guys, gue lupa bentar. Jadi kalau misalkan kita nyerang 3 kali, itu dia punya pasif, itu bakal nge-stun musuh di serangan ketiganya. Kita bakal tes aja ya nanti ya. Karena misalkan kayak gini ya, cuma ngelingin doang, ngasih damage sama ngasih movement speed. Itu yang seharusnya kalau misalkan dia nggak beda sama yang di Honor of King ya. Terus abis itu dia bisa ngapain lagi ya? Ya cuma gitu sih, dia support-support begitu. Kalau misalkan ini ke musuh, ini bakal ada damage-nya guys. Bakal ada damage per second atau yang ngeburn tuh. Lihat tuh, 44. Lihat ya ada damage-nya ya. Kalau misalkan kuning, ya sama aja dia ngedamage juga gitu ya. Cuman kayaknya bakal nambah resistance ke si hero-nya gitu sih. Siapa tadi namanya guys? Gue lupa guys ya. Si Ming Si Yin. Nah kayak gitu ya. Ini ayah gak pengikutin gue gitu kan. Cuman dia bisa attack juga. Jadi sini gue percobaan ya, bikin Ming Si Yin-nya tuh build magic. Siapa tau sakit. Tapi gue tetap bikin item support. Gak mau rugi gitu ya nih. Biar ada skill item supportnya. Cuma kita tes aja bro. Buat yang namanya attack-attack musuh. Aduh gak kena bro. Ini beda sama Estes ya. Kalau Estes kan ini ya auto kena gitu kan. Kalau misalkan ke temen ini mah kagak. Nah. Oh gitu ya. 1, 2. Gue pengen ngetes pasifnya bangsat. Gue bareng Aya nih. Aduh, di Joker coy. Kalem, relax, santuy dulu ya. Gue udah lama nih gak main AoV nih, gara-gara One Piece. Gue gak tau jadinya nih pasif yang nge-stun itu keluar apa kagak. Nah tuh, kabur mulu guys. Jadi hero ini kayaknya bakal lemas sama hero-hero yang kayak Nakrot gitu ya. Yang bisa ngedes-ngedes Airi, Nakrot, Lubu gitu. Karena gampang lepas dari talinya. Kalau misalkan talinya lepas ya udah kan kelar gitu kan hidupnya kan. Apa sih bang? Tuh. Wah. Gak ada stunnya. Oh gak ada stun, cuma seru dong. Sih!
Wuh, dar, gila Thunderbird sama ultinya. Jadi ultinya si Ming Xian ini tuh ini coy, apa namanya? Ntar, dia sacrifice nyawa si Ming Xian-nya. Abis itu dia bakal ngasih damage kalau misalkan ke musuh. Kalau misalkan ke teman, darah yang disacrifice itu bakal jadi darah buat teman kita, bro. Ini ada Max nih, orang gila dia. Ya kan, orang gila kan? Nah, mati juga nih. Gue pengen nyoba ngekill guys ya, cuman ntar lah kalau misalnya kita udah jadi buried agoninya ya. Karena nih musuh-musuh Nguyen ini emang kagak ada otaknya semua guys. Emang kurang. Terus kita bareng Aya gitu kan. Ming Xian plus Aya, combo macam apa anjing? Dua support. Yang jadi damage biar gue aja. Dia execute ya, terserah dia anjing. Kayak gue bakal nyoba nanti, Aya execute ya. Aduh, terus-terus ini guys, bentar guys. Aduh, goblok sih ya. Bentar. Jadi si ultinya itu gue lupa, dia tuh true damage guys. Ngasih damage-nya true damage. Jadinya lumayan banget. Aduh, mati duluan bro. Coba ya. Set. 1200 anjing. Sumpah guys ya, ini hero sakit deh. Ini hero sakit ya. Masih ya, gue item gue apa tuh? Belum apa-apa. 1200 damage-nya. Gimana kalau gue jadi buried agony? Wah, killer ini. Support killer ini. Fix. Ini bakal jadi support matikan ya, sih. Ming Xian. Bentukannya juga mantep gitu kan. Kayak Celestial. Jadi lu gak perlu skin lagi karena udah Celestial ini. Emang hero-hero Honor of King tuh keren-keren banget desainnya gitu kan. Cuman dia harus main di map AoV ini agak kurang bagus sebenarnya bro ya. Nah ini bakar-bakar makanya gue bikin buried. Gue masih kenal ya. Gue gak tahu itu guys, gak kelihatan guys ya. Kalau misalkan gue udah ngeluarin damage terus talinya putus, apakah masih ada ikatan batin antara aku dan dia? Nah itu gue gak tahu tuh. Gue masih belum tahu. Jadi kalau misalkan nanti ada musuh yang mati, kalau misalkan udah lepas talinya, mungkin itu jawabannya bro. Cuman pasif Ming Xian ini yang... Nah gue pengen nge-kill bro. Anjing sih ya. Gak nge-kill-nge-kill gue 006 anjir. Early-nya agak bapuk nih ya buat attack biasanya ya. Dia tuh dulu tuh kalau misalkan 3 kali attack, dia bakal nge-stun. Itu kalau misalkan Ming Xian yang di Honor of King. Cuman karena ini udah masuk AoV atau mungkin Ming Xian di Honor of King-nya juga udah di reward gitu ya, udah diganti skill-nya. Jadi gue kagak paham-paham amat. Ah, babi ngepet lah. Kita gak bisa ulti guys kalau misalkan. Wah, lawan Rush juga putus mulu kabelnya bro. Wah, ini agak berat nih. Allah. Wah, gak ada support-supportnya nih. Oh, oke, gue bantu temen. Siapa? Aduh, gak kena brody. Sabar brody. Aduh, ulti gue cooldown. Lama banget cooldownnya 40, bang 30 detik tadi ya. Wah, lumayan bro cooldownnya bro. Terus kan dia kan sacrifice nyawa ya. Nah, nanti dia bakal ngeregen darahnya yang hilang. Jadi jangan takut abis sacrifice, lu bakal ada heal lagi gitu. Kayak bertahap gitu bakal menuhin darahnya yang hilang tadi. Nah ini juga nih, oh ini punggungnya pasif baru guys ya. Dimana kalau misalnya kita lagi ada talinya begini dan kita attack musuh, itu kita nge-heal temen. Tuh. Meskipun animasi lagi masih kotak-kotak begitu ya. Wah ngerti ngapain ya kan. Nah pokoknya kita kalau misalnya kena link sama, kena ini ya, tali sama si Ming Xian ini bakal ke damage burn. Damage overtime ya bisa dibilang ya. Pokoknya ya asal talinya gak putus aja sih. Kalau misalkan talinya putus ya udah, kelar aja gitu hidupnya anjir. Ini Aya malas main ya. Lu kalau malas main mendingan kagak usah main bangsat. Lu ngapain gak lepas-lepas dari gua? Gua gak tahu nih mana nih si Nakorot tuh. Nakurut. Kita kejar guys Nakarotnya ya. Nakarot kejar. Babi bajingan anjir. Susah guys ngejar Nakarot guys pakai tali-tali bodoh ini. Alah, tar. Sabar, coba terempar. Kena ya? Ah, goblok, mati anjing. Gue perhatiin damage gue, kenapa kagak, cok? Bentar guys ya, ini gue item magic belum jadi ya. Gue belum jadi buried ya. Cuman basicnya sebenarnya hero ini tuh dibuildnya tuh defense gitu. Kayak misalkan lu build Krizix pakai Shield of the Lost, terus mungkin Aegis, kayak item-item defense lah. Kalau misalkan lu pengen main hero ini gitu ya. Cuman karena di sini ada Aya, ya jadinya gue pengen build magic aja gitu. Apalagi kan bakar-bakar gaming nih. Cuman musuhnya bisa ngindar-ngindar, tai. Lah musuh juga ada Aya. Kok ada lambang Aya masuk ke musuh tadi? Wah aneh coba ngebug anjing, goblok sih ya. Buset, masih ada damage kah? Susah guys, gue talinya lepas mulu. Goblok. Gue pencet otomatis mulu bro, buat talinya bro. Jadinya kagak kena. Bentar guys, gue arahin. Mati gak sih? Aduh suaranya hilang gak sih tadi anjing? Bro, santai bro. Kita heal.
Tenang. Kita di kombo nih. Aya, Ian, terus Ming Siin. Nah, nice. Asi 11 anjing enggak ngapa-ngapain. Itu ikutin aja, ikutin. Nih kombo 2 support ya, meng-carry satu ini ya, carry ya. Ini udah AFK ya, tulen tolol. Asulah orang-orang di Nguyen nih mah kagak jelas, Cok. Oh, dia kabur. Yan kejar, Yan. Yanto. Wah, si Yantonya jauh banget, Cok. Gimana ngejarnya? Ini harusnya hero ini bisa ngedes, Bro. Kalau misalkan hero ini main sama Nakrot, main sama Ian, lu yang air ya bisa ngedes kan des. Gimana kita support ya? Oh, berarti emang hero ini tuh tandemannya Archer, Cok. Archernya pun yang kayak Yorn, Tel'Anas. Bukan kayak Violet. Kalau Violet maju anjing. Cepen ini masih mungkin ya. Cepen ini masih mungkin. Masih possible lah buat ditolongin lah masih Ming Siin ini. Cuman kalau misalkan yang lain-lain gua enggak tahu deh. Tar, si Viet, gua enggak tahu tali gua di mana tadi anjing. Oh, di temen gua. Oh, tali gua di temen. Aduh, goblok sih ya gua, goblok banget main ini, guys. Oke, ini tuh apa hitbox dari gua punya skill ya. Dari skill 1 tuh enggak terlalu kecil-kecil amat kayak misalkan ini nih. Dan ini kayaknya bisa kena creep ini ya, bisa kena creep musuh ya. Jadi kalau misalkan kena creep teman kayak enggak. Ini creep musuh ya, coba ya. Gua bakal coba ke creep teman ya. Ini gua lagi coba-coba doang nih, guys. Creep teman ini bisa di-heal enggak? Enggak bisa, guys ya. Jadi bakal nembus ya. Tapi kalau misalkan creep musuh itu bisa kena kalau enggak salah. Jadinya kita lihat aja nanti ya. Gua coba lagi ya ke creep musuh kayak gini. Oh, bisa kena, guys. Jadi enggak tembus ya kalau misalkan creep musuh ya. Gua coba Yan, gua heal nih, sacrifice nih. Boom, nanti kita bakal ngeheal lagi nih. Nah, tuh, ngeheal tapi bertahap banget, guys, ngeheal guys. Gak langsung penuh gitu darahnya, Bro. Cereng, bacot banget ayah babi. Udah nih bertiga kita kombo mati, coy. Bisa menang ini kita, tenang aja. Percaya. Ini gua tolong ini. Slow. Heal. Overpower, Bro. Gua kasih kuning. Gas. Nice. Huyentoy. Gas. Gua kasih damage. Nice. Itu dia. The Ming Siin. Ulti. Alah siap. Oke, gua heal, guys. Maksudnya bukan ulti, guys. Gua ulti tapi gua nge-heal, bukan nge-damage Nakro. Tenang aja, Bro. Ini udah combo mantep. Sama Bang Demon, ya kan? Pro Demon Slayer, let's go. Gua kill 1 tapi gua enggak tahu kapan gua nge-killnya ya. Yang penting nih, ini game menang nih. Ming Siin triple support, ya kan? Coba kita heal dulu ya. Pokoknya kita heal terus Yan-nya, Bro ya. Kita temenin Yan-nya karena ini enggak bakal mati gimana cara bunuh ini. Combo 3 naga begini nih. Combo 3 power naga nih, hey. Ayo Yan. Aduh, Yan gua mati. Oke, gua heal lagi. Tenang aja. Tenang aja, Bro. Ini gua heal. Nih, gua heal. Dar, gila enggak? Full support nih, Bos. Heal. Full support, Bos. Damage. Dulu penuh. Gas. Yan. Yani. Ayani goblok mati dia. Kayak guys ya, ini build magic tuh enggak terlalu bagus buat Ming Siin. Kalau misalkan musuhnya tuh bisa banyak gerak karena susah, Bro. Buat ngasih ini apa namanya? Damage-nya jalan-jalan mulu. Ini Arum anjing. Untung jalannya enggak selambat Arum ya, Bro. Ayo, Bro, kejar terus, Bro. Alas ya, boy. Tars! Mampus ape. Bro. Ayah. Ini Nakrotnya bajingan nih. Nakrotnya bro. Kita maju, movement speed nambah. Tenang, resistance. Heal gaming. Tengahnya push dulu, Bos. Gua udah heal, tenang aja. Frosty revenge. Masa main dingungannya jadi try hard gini gara-gara tulen AF anjing. Babi ini orang-orang dingungan nih. Gak jelas, Bro. Bisa-bisanya di AFK, anjir. Sabar. Itu bonya clear dulu, Bro. Ini gua lama nih. Karena bikin magic pun damage kayak misalkan lu pengen main Ming Siin mid gitu. Misalkan ya. Clear gimana, babi? Susah, anjir. Mati. Tas. Berasa tulen gua, Bro. Ya ini lagi max ngapain? Nih ya, kita tolongin ya. Mati juga gak nolong, Bro. Gue ternyata anjing. Ini Nakrotnya ngapa niat bet menang sih? Heran banget gue sama orang-orang Nguyen ini. Main di test server aja niat banget, Bro.
pride gitu. Seakan-akan kalau misalkan kalah tuh mereka gak menerima itu, anjir. Elah bro, kita endgame bro. Tenang bro, gue sacrifice nih. Gue heal. Maju, gue heal. Maju, weh. Wah, legendary anjing nakrotnya. Nakrot niat buat menang, bangsat Foxconn. Foxconn, ngapain lu main Nguyen, babi. Aduh, dia lincah banget bro, sumpah bro. Gimana ini bro, terlalu lincah si babi ini anjir. Gue gak bisa ngikutin nakrot bro. Ayo bro. Demon. Ah, demon babi lah. Ini juga gak bisa terbang lagi, Zata ngepet. Masa hit biasa anjing Zata? Sumpah bro, Zata ngehit biasa tuh apa sih maksudnya anjir? Mati lu babi. Mampus, camdut! Shutdown anjing! Gila! Berit gua berguna, bro. Ayo maju, bro. Maju, bro. Gua sacrifice nyawa gua, bro. Set, darah gua buat lu. Darah gua buat lu. Ayo, guys. Gua gage, goblok. Gua cuma ngeheal. Apa nice assist-nya tulisnya G? Anjing, cok. Ini apa maksud? Sabar. Nice, ha. Balik lagi. Nah, kartu belum hidup, masih lama. Santai. Ais, gua kenapa ke creep ultinya? Alam. Aduh, sakit banget, bro. Aduh, Yan gua balik, coy. Aduh, untung Max enggak ngincer gua. Ayy, Max tolol, aduh tolol anjing Uyen. Coy sumpah gue tuh asis 23, anjir ini game kenapa jadi niat buat menang anjing tuh di end game-nya bro. Gila takut kalah si Foxconn ini anjing. Aduh gue apa sih main sama Uyen yang tolol itu, kenapa gue gak main sama si Foxconn tol ini sih. Kesel banget gue baru comeback main lagi nih ketemu tim tolol, untungnya Uyen. Wah, gua ngerti guys, tapi hero ini kayaknya bagus guys ya. Kalau misalkan lu main sama hero-hero yang enggak lincah-lincah banget, kayaknya emang bagus sama Archer nih hero nih. Karena kita masih rank 2 ya di sini ya. Ini Yannya nih enggak mau end tadi, dia enggak mau maju, coy. Kalau maju kelar sudah itu game ya guys ya. Cuman karena lu lihat lah ya permainan-permainan ini bodoh, AFK 2 orang, tolol emang orang nguyen. Tapi gak masalah, kita udah ngelihat hero-nya kayak gimana, gue udah ngejelasin ke lu tuh hero-nya kayak gimana, kurang lebih begitu guys ya. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, goodbye!